thank you wa itadun utahe ana faedah siji qala ghazali ngendika sapa imam ghazali rahimahullah ma ora hasil kedue sun al-futu apa kebukaing ati imam ghazali sampe kondang kiai sing gepanutan wong sak jiadhat nitab nganggo kitab ihya Sampai iso kaya iku Imam Ghazali muka mak ripat, Mak ripatnya liwat opo, Jawabi Imam Ghazali, Aku sampai iso dati wong mak ripat, Wal barokah, lan barokah, Iso ngarang kitab-kitab, Sebabnya gak ana maneh, Ila bihadil awrod, Kejopo lantara ikilah pira biru Wiritan-wiritan, Dungu iki lo sing tak woco, Gak leren-leren, Wah iya utah hadil awrod itu antakulah, Ia ucap sirot, ini antara torekot loh. Tapi nggak cocok takak sampai nanti lo disi. Oh, potorekota Imam Ghazali. Via Umi Jum'a Saben Saben Dino Jum'a Wiritane Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ping Piro Alfa Maro Ping Sewu Ambalan Kak Suwe me Pula Menit Ikut Dino Jum'a Apa oh, wis sampeti di, narikane dina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kurang alfa marroh alfa ilang. Mek marotan enak temen mek marotan sambalan e eh, kucing iso ngawur melayu gondong kucing ping sewu ambalan. Dadi nek dina Sabtu La ilaha illallah ping La ilaha illallah ping Wafiyamil Wa fi yamil akhad dino akhad Ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyum Ping piro Ping sewu alfa maroh hmm. eh, ya dino akhad ya hayakum ping sewu Wa dino seneni La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim Ping piro Ping sewu alfa maratin ping Enteng ta gampang ta Iki gak de waktu-waktu nang nek kene Wa fi yaumis dina Selasa Tuh sholli moco sholawat imam Ghazali ala nabi Mareng kanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa marroh. Pengsewa mbalan. Dina sholoso moco sholawat. Nih sholawat tanya, oh ala sayyidina Muhammad, Allah ma sholli ala sayyidina. Nih sholati Muhammad dia, Muhammad, shollallahu Muhammad. Jika orang sayyidina, yang kok bingung. Bisa karpi, pengpiro, pengsewu, ping sewu, alfa Kurang pita aja, mau oh, kape ke penak. lo, ke imam Ghazali lo. Wafi amil arbea di norbu, apa wiritanya tanya Ghazali, astaghfirullah al adim, astaghfirullah al ping piro, ping as Terakhir, di Wafil yaumil kemis, dina kemis Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi dina kemis Subhanallahil azim wa bihamdihi kliru ya Subhanallahil azim wa bihamdihi kata-kata no, no Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim gak podo gak popo ping pira ping 1000 alfa marah torekote Imam Ghazali nisme no, ping praktekno monggo wetok-wetok dipimpin sedaya dalile tawu kanenam sitok-sitok metu kabeh metu kabeh dalile Qur'ane hadise men ora gene pingi tok kadang ana digedhok-gedhokno kenapa ping sewu? kenapa iya ana no, ping pira 5e ta ono iki kabeh iku upane kurang ya monggo apa-aponan maca Allah kabeh saya kurang wis pulae monggo wong ngono bloko kan penting kan diwaca nek dina jumat ya Allah ya Allah ya Allah gampang ta wis iku Imam Ghazali di mau Waqala Rasulullah ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad ngendika manut ae sapane wong kala ngucapan fi kul yaumin saben dina ing la ilaha illallah al malikil hakil mubin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Iku konek dari malikul maliki. La ilaha illallah. Orang ono pangeran kecoba Allah. Al malikil hakil mubin, al malikul hakul mubin, delok nahune diulak wale sakarpe. Al malikil hakikang dati rojo al hakang beral mubin kang terang. Iku diwaca ping pira? La ilaha illallah al malikul hakul mubin diwaca ping pira? Aduh iki sing ya. Miata ping 100 alfiyono ewu e e Aduh 100 e marah ambalan tapi yo di bulan baleni sapa ne wong sing ngucap cerikanya Nabi ndonga saben dina saben dina ya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Ping Satu ewu Waduh, karena satu ewu ini Ja'ala mukundhati anu sopuk Allah lau mariman mingkuli daikun Songo sekabeng kerupekan makhrojan kajembaran Wa mingkuli faruh Hammin. Songo kabeh kesusahan faruh kejembaran Wa rozaqoh paning rezeki hu ing man sapa Allah hu ing man min haisul layak tasib sapa sekirane ora kenyona-nyona sapa apa rezekine kene iki kanggone sampean iki diwacane iso sampe sak minggu utawa 40 dina kanggo besok cek dadi wong sandang pangane gampang utawa sing pepet timbangane udu buntutan ayo udu iki pirang Gusti Allah ayo wis kepepet iki maju mati mundur mati mangan gak iso ayo ini iso paling saya minggu lah praktek no dungo la ilaha illallahul malikul hakul mubin la ilaha illallahul malikul hakul mubin ayo pengpiro satu ew niate ngilangi kafe kerupakan kesulitan kerepotan Sama cacat, suai lah kira-kira satu sehulu. Sama gak suai. Tapi niat ngelakoni sedina suwulnya, maka iki toh, tapi gak salah wasi biasanya, sampai sak minggu petang pulau dina. Janji nih Nabi, gak mungkin sama urip bakal kerepotan, kerupekan Nah ini dipraktek, itu no pemunuk pondok nganggur. Mene hmm, kenek ben kulo choba dicobak nya. nah, nyatane mbo sing gak sile sing di sedene sugih duwit ini teko dewi-dewi gak repotan gak karuan niki dipraktekno dengan niat supaya uri sampean gak kesulitan ndolek sandang pangan kabeh kesusahan minggir sedoyo rezekine teko gak kenyono-nyono teko di girangan sing penting teko dewi-dewi Iki kena dilakoni kanggo wong sing kerepotan. Nek iso sampe 40 dina. Kok wis atopo nek no guwa nek no pondok bae penak. Wa akhraja ngetokno hadis sapa bunu em wal khatib fi riwayat Malik ing dalam riwayat Imam Maliki. Wa al Imam Dailami fi Muhsanatil Firdaus ing dalam Musnate Imam Firdaus. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an -kola Ali kola ngedi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendi kok? sapane wong kola ngucap man fi kulli saben saben dina mi atamaroten ping 100 ambalan. Ing la illallahul malikul hakul mubin. Padha men mau. Sapane wong sing saben Gelem dongo lan mo, lantara lan lantara ilaha illahul, la ilaha illallahul ilaha ilaha illallahul malikul ilaha mubin padha ilaha mau ping pira gak. akeh ilaha 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 enteng ilaha ilaha gak ilaha 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 Paling-paling menit, 5 menit. Karena bongko ono opo la ilaha illallah lahu ketuiman amanan bakal tadi pembebasan maksudnya keamanan minal pakri so kiri saman besok nes gede gak bakal tadi wong kiri. Tapi mau cari sah pendino ya opo sak karpe kesempatan opo ondo tengah wong tangi kau yang mau kau diwojo kau yang ini ini iki. Wa unsalan ayem min wahsatil kubri so kesusahannya alam kubur, alam kubur ayam gak bakal uyak-uyak memulai kat nakir bahkan yang paling penting wafu tihatan dan buka lau ketua abu abu jana popiro pintu surga sama bakal dati wong sing kelakuan kelakuane bisu, lawang suarga dibuka disik mulai mangga nah, silakan masuk saya tunggu beberapa tahun kenapa ndak datang-datang iki diwoco hanya ping 100 ping 100 saben kan nabi gek loris gak padha kok. Sing dhisik mau ping 100.000. Nek hanya ping 100 karo-karone kanjen nabi sing ngendika. Hanya rawine gak padha. Sing dhuwur mbek ngisor iki, tapi sing crita karo-karone kanjen nabi. Nek kadang-kadang nek rame kadhe sitok, gek kira, wuh, bukan kanya nabi ngendiko fi kule ma, mi ata nah, maroh wah sinduga kanya nabi ngendiko tuh mi ata alfi maroh ayo geluto kono antara mi ata alfi karo mi ata apa mi anta maroh sama rowelek karo karo, karo dawei kanjeng nabi tapi kenapa jumlahnya gak podo ojo tiga kere keran sing satu ewu mau yuk kanggo nungsoeng kepepet peyok pe, pe, yok legrek utangnya gak karuan gak iso nyaur pus nanok pondok patang pulau dino tengok tengok wiritan bendino mau coping pat apa me satu ewu la ilaha Hul malikul hakul mubin ping satu ewu patang pulau dino enggak le moro moro nih joko nemu mertua sing sugeh donya brono piro utangmu nak tak sauri asar kon gelem dadi mantuku deh lak enak ta nah gak kelemjang, ngono. Ya wis ngono bae iki. tapi nek kanggo bendina ping 100 bae. Kono cak-cakane dhewe-dhewe cah, aja gegekeran nek dadi isis ndak gak karuan. Eh terus saya mau wamin mamin al fawaid nang setengah saya piro piro pak edah pak edah anapi manfaati lihif dil iman kangun jogo imane kangguang supaya api kelakuan nih api toto Kromoni iki wiritane ayo diwaca ma utawi hadis hukia kang den cerita nama ane turmudi songe imam turmudi al hakim kang bijaksana anahu sak temene sak temene sak ta imam turmudi kolang di kau imam turmudi hadis ya gak diceritakan tapi imam turmudi ini sing ceritakan rawi nih imam turmudi waktu imam bukhori Imam Turmudi ngendiko roa itu ngipi ingsun robal isa yang ketemu karo gusti Allah kang maha agung aku ngipi petuk gusti Allah Finaume naume in dalam turu alfa maroh beng sewa ambalan gelek temen beng sewa bolak balik petuk gusti Allah kewis makrifat ribat katok gusti Allah melalui turu dengan mata hati yang melihat wafiqo limaroh inna saben saben saambalan as anjalu ingsun ing Allah khotimah al khairin pungkasan bagus aku njaluk Gusti Allah supaya matine mati, mati apik mati husnul khotimah ya e sampean pengin dadi wong apik sampe mati pesene Gusti Allah ning Imam Turmudi dalam ngipi ngipi petuk Gusti Allah nek wong ngene iki sewantine Gusti Allah padha karo pipi-pipi teko Gusti Allah Fakola ngendiko ko Allah lima insun kul ngocap posir arba ina marpeng patang ambalan Wa firibat entram si cerat ikhda wa arba ina peng patang ambalan. Cek patang puloh siji ci patang puloh mo cowok bak solatil fanci solat subuh. Oh keliru bak ta solatil fanci sa usai solat subuh. Wa subuh ya, dore solat subuh sa usai sholat kobliya subuh, sholat sunat subuh sak turunge sholat subuh iko jolali laliyo nek mari wis manjing subuh sakdurunge salat sholat subuh pesene gusti Allah joleren leren zikir ya hayu ya koyum ya badi Wati wal art Coba ya, badi Wati wal art. Ya dal jalali wal ikram Ya Allah Ya Allah Ya Allah Telung marotin, Ini kucu diwocok marotin itu telu Ping telu Ya Allah Iki No gen Ya hayyum Ya qayyum Ya badi as samawati wal art Ya dal jalali wal ikram Ya Allah Ya Allah Ya Allah Iki siji ning crita. No kata-kata ya hayu ya qoyum cocok kanggo waktu subuh, sinari ijo. Tapi biasa diwaca ya hayu ya qoyum la ilaha illallah anta. Racot ge wiritan nalikane sadurunge salat subuh, mari manjing subuh ku cocok kowe ya kaya kowe kanggo ekonomi supaya cek gemah ripah lo jinawi la ilaha illallah kanggo sinar putih iki kanggo supaya wong kabeh apik klakone atekne buta diwaca nalikane sadurunge salat subuh mari salat subuh supaya cek bebarengan diwaca karo ngenteni imam nganggo speaker pisan suarane cek banter lak penak ta ngamane iki dawuhe Gusti Allah melalui Imam Tirmidzi mau Yuktamoga teng pungkasi lakas sapa silfil kelawan bagus dadi wong apik kabeh apik donyone apik akhirate kemocane nalikane sause manjing subuh sadurunge salat subuh Diwojo hayu ya qoyum iye sing butuh dipraktekno bisa nang no, omahe dhewe-dhewe pantes banget nek mas subuh pujian ngono gak usah kare nyanyian anu iku nyanyane apa bae ngono sakarep wis nyanyane siki ben diwaca iku sing diwaca nyanyane sapa so, sing kaya Gus Dur iku iku yo cara diwaca ta pojo sing kepujian habis salat ngono so, ja sapa sing ngulangi ojo nek iso pujian habis salat iku sedikit-sedikit yang jelas, kayak terkenal, astaghfirullah robbal baroya. Ojo diwoco, nyanyi-nyanyi orang yang mirip gue sendiri, sobat saya, orang Sidoarjo. Ya tapi ojo diwoco, nanti no ini diwoco, no kenangan-kenangan gue, no ke harus no, antara anak-anak gue, aja. Ojo itu yang diwoco, itu diwoco oleh, tapi keadaan kaadaan situasi, ngopoarannya itu, ono perayaan ono apa aja diwaca antara andan komat yo senajan iki ku mau anu cara jowo kapan maca lan tanggone sing diwaca bangsane sing ngene-ngene iki lho iso sing ayu-ayu karo iso piturute nek radio gak apa tengahwi maca iku maca nyanyiane opo ngaceh gak apa-apa laradius iki Wa minna ma hukia andu aidun annahu qala Wa minha ma hukia habis waktunya nah kesuwen kakean ngoceh Dah wa billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh